Tidak ada proses yang tidak sehat dan menerima kembali kepada pelayan. Aplikator dalam waktu 1 kali 24 jam itu percuma, Pak. Dari pusat masuk ke rumah, berarti harus ikuti aturan rumah kita, Pak. Berarti di rumah berarti apakah tidak mengindahkan gubernur? BBM pengaruh ya? BBM pengaruh sih, Mbak. Kalau misalnya kita pakai Pertalite ya masih enak lah. Tapi kalau Pertamax ini lumayan ya. Sehari bisa 60, belum tentu kita nutup bulat buat hari itu. Apalagi sekarang Gojek ini naik turun itu kan ya. Ini menuntut untuk tarif penyamaratan semua tarif, semua aplikator dengan tarif yang ditentukan oleh melalui SK Gubernur. Karena selama ini semua aplikator tidak mengikuti aturan itu, tidak mengindahkan itu. Karena kami sudah coba ke Disub untuk buatkan surat untuk teguran ke aplikator tapi tidak diindahkan. Makanya kami lari ke kantor Gubernur untuk supaya Gubernur bisa mengeluarkan SK. Untuk roda 4 dan untuk roda 2 sendiri itu masih ada untuk pengaturan tarif pengantaran orang sudah sesuai, sudah diatur oleh Menteri dan itu sudah berjalan. Tapi untuk pengaturan barang dan makanan itu belum, masih di harga 2.000 dan 5.000 dan itu masih banyak promo. Nah, kami maunya itu semua sama karena apa? Ngantar makanan sama ngantar orang sama aja, motornya sama, bensinnya sama, jaraknya sama. Jadi kami mau disamakan harganya dengan pengantaran orang.